Kamis siang Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro menghadiri Rakernis dan Rakorbit SDM Polda Jambi tahun 2017. Sekaligus melakukan penandatanganan MOU binlat antara Polda Jambi dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkait rencana pembinaan dan pelatihan bagi putra-putri daerah Muaro Jambi dalam menghadapi penerimaan atau seleksi masuk anggota Polri. Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan Novita Hotel Kota Jambi dengan dihadiri oleh pejabat Polda Jambi, Wakil Bupati Muaro Jambi dan jajaran pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Bupati Muaro Jambi Masna Busro mengapresiasi kinerja Polri. Masna mendukung penuh adanya kerjasama yang baik antara kepolisian dan Pemkab Muaro Jambi. Bupati Masna sempat kagum dan terharu dengan adanya generasi dari suku anak dalam atau SAD lulus dan diterima jadi anggota Polri. Bupati Masna mengaku ini berkat kerja dan perhatian Polda Jambi terhadap keberadaan generasi penerus bangsa. Saya dengan Pak Mabuk menandatangani MOU kesepakatan untuk nanti dengan Polda dan Pemda Muaro Jambi para siswa-siswa yang akan ikut tes dengan kelulusan itu sangat termotivasi supaya nanti insya Allah ke depan banyak lagi anak-anak kita dari suku anak dalam bisa diarahkan untuk mengikuti Andil Antoni, Jambi TV.